Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bimbingan wahyu kali ini, marilah kita memperbanyakkan tadabbur Al-Quran, iaitu kita membaca serta meneliti maksudnya. Demikian itu akan menjadikan kita sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Kerana setiap kandungan Al-Quran merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Umat Islam pada hari ini sekiranya sentiasa berdamping dengan Al-Quran dan melaksanakan tuntutannya, nescaya akan menjadi ummah yang terbaik dan dikeruni oleh kawan dan lawan. Melalui tadabbur Al-Quran, kita sentiasa berada di dalam ataupun di atas jalan kebenaran dan mendapat keredaannya. Semua ayat-ayat Al-Quran jika dibaca dengan penuh penghayatan, ianya akan memberi ketenangan dan idea yang segar dalam menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan bermasyarakat.